Pelecehan seksual terhadap belasan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ibu muda YSA kini mendapati fakta terbaru. Adapun fakta tersebut berupa temuan puluhan video tak senonoh di HP YSA. Diduga video tersebut dipertontonkan kepada anak-anak sebelum YSA melakukan aksinya. Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus pelecehan seksual terhadap belasan anak di bawah umur oleh seorang ibu muda kini menemukan fakta terbaru. Adapun fakta tersebut berupa ditemukannya koleksi puluhan film dewasa yang disimpan di handphone YSA. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Mapolda Jambi, Kombes Andri Ananta, mengungkapkan fakta baru kasus pelecehan 17 anak di bawah umur oleh ibu muda di Jambi. Andri menjelaskan hasil dari pemeriksaan penyidik, pelaku selalu memaksa para korban untuk menonton film tak senonoh sebelum YSA menyuruh korban memuaskan nafsunya. Video dewasa ini terungkap setelah penyidik memeriksa handphone pelaku dan ditemukan puluhan koleksi video tersebut yang sebelumnya pelaku sempat mencoba menghilangkannya, namun berhasil didapatkan kembali oleh pihak kepolisian. Andri juga menyampaikan meski demikian pelaku masih bersikuku dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Faktanya kita sudah mengangkat beberapa video dan foto yang sudah dihilangkan. Ini agak saya blur ya, maaf. Artinya didokumentasikannya? Bukan didokumentasikan, koleksinya. Ini sesuai dengan keterangan dari suami yang suami sempat melihat bahwa istrinya mempunyai koleksi. Koleksi video-video porno, kemudian gambar-gambar porno yang sama dengan apa yang diterangkan oleh korban bahwa dia mereka ini dipaksa untuk melihat. Fazil, JEK TV, melaporkan.